Ini lagi mau carbon cleaning. Nah, ini ya, lagi mau ini nih. Kan mobilnya udah tua, jadi harus dibersihkan lah. Tuh. Ada carbon cleanernya, hisap cairan, hidupkan, panaskan mesin. Jadi intinya ini membersihkan ruang mesin lah guys ya. Prosesnya kira-kira seperti itu tuh. Ini juga untuk perawatan 6 bulan sekali. Ini servis bersihkan mesin sama kaki-kaki. Tadinya mau servis AC tapi harganya duitnya belum ada. Ini cek kaki-kaki, mulai kampas rem sama ada bunyi-bunyi. Nanti kita lihat lah. Ini lagi dibuka businya ya, bagian atas mesinnya. Nah, ini cairan karbonnya dimasukin ke ruang mesin nih. Disuntikin ke situ dia. Ruang butuh 4. Ya kan bukan untuk di ruangan mesin, cuma di ruang makan. Di atas piston. Iya. Oh, nggak nyampe ruang mesin ya, cuma ruang piston aja ya. Iya. Kampas rem depan masih tebel. Jadi cairannya itu di ruang pistonnya aja, nggak ke ruang mesin semuanya enggak. Jadi kalau semakin besar CC-nya semakin banyak juga cairannya dipakai. Kalau di jalan kan rem depan mainnya kan. Yang penting belum perlu ganti belum ya? Belum. Ini sentralnya perlu ganti nggak? Oh iya, bocornya. Ada barangnya, Om? Ada, hanya agak warna. Iya, lah sentralnya. Biasa dia tuh kalau dia sentralnya bocor ini remnya dalam. Sentral rem belakang tadi agak bocor ya. Ya, inilah pentingnya perawatan berkala ya. Kayak tadi kan bocor, kalau lama-lama minyak rem habis bahaya juga kan, ngaruh yang ke depan juga. Masih aman. Yang sebelah kiri tadi ininya bocor, sentral remnya. Kalau yang ini masih aman, kampas rem juga relatif masih aman, belum perlu ganti kata mekaniknya. Yo wes. Yang sebelah kiri yang ininya bocor tadi. Semoga spare partnya ada dan nggak mahal ya. Jadi sekalian bersihin rem ya. Ya, dibersihin lah intinya. Ini disedot kayak pakai alat lagi guys ya. Kotorannya.